Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan membuat video terbaru yang lebih rinci ya. Cara memakai VPN mengatasi provider Indihome ini yang bermasalah ya. Sudah beberapa hari punya masalah yang sangat menyebalkan. Nah, di sini kita akan menonton. Kita dapat ping 59 pakai 128 ya. Baru kita coba login VPN ya. Caranya ini harus run administrator ya. Kalau udah diinstal open VPN-nya. Cara memastikannya dulu run administrator ini ya. Ini untuk Windows 10. Jangan setting centang ini. Run this program as admin. Oke, oke, oke. Aduh, mana tadi? It's no small thing to be favored by the gods. Kita jalankan. Kemudian ini dia, klik kanan. Waduh, baik juga ya, saya coba ini. Kemarin saya pakai yang ini. Yang ini ya, yang gratisan dulu. Connect. Kita lihat jika memakai VPN turun ya, turun. Ayo segitu aja. Jadi ping kita dapat 27 ya, naik 30, tapi pakai lossnya wajib 0. Naik 1, sudah terbukti ya VPN nya bekerja baik. Sekarang saya akan memberitahu caranya. Kita sehari websitenya saya pakai yang ini ya, karena memang websitenya bagus, masuk saya VPN-nya bagus, lainnya juga banyak, dan masa waktu gratisnya juga panjang. Kemudian kita pilih open VPN ya, karena kita mau masuk open VPN. Kemudian ambil aja yang langsung 7 hari aja. 7 hari. Kita cari lokasi. Ini sebenarnya yang saya pakai ya, tapi servernya memang full. Jadi kemarin yang di video sebelumnya yang bilang tidak bisa login mungkin karena sudah penuh ya, 30 akun per hari. Dan memang tidak ada lagi ya. Saya coba yang biasa aja. Yang biasa. Kita pilih Singapura aja ya. Saya nggak berani nyoba Indonesia dan Filipina. I'm Gabe Newell. You've just achieved first blood. Thanks and have fun. Portnya ini lebih banyak ya. Udah, asal kita pilih aja. Yang penting dia support UDP gini. UDP. Semua support UDP. Bagus, bagus. Create form. Kemudian masuk username kalian. Dota 2, Dota. Ini sebagai contoh saja. Jadi itu kalian pastikan dulu servernya belum full ya, supaya tidak terjadi masalah kayak kemarin itu banyak yang bilang tidak bisa login padahal username dan password sama. Nah, ini ada tulisannya. Selamat, your VPN akun berhasil dibuat. Nah, ini username kita, ini passwordnya. Kemudian jangan lupa download konfignya. Kita download dulu konfignya ya. Download, oke. Kita buka. Nah, kita yang pakai yang UDP ya, yang UDP ini. UDP, UDP, UDP. Kita pindahkan konfignya ke folder open
FPN ya yang file di sini. Baru di sini lihat yang comfort. Nah, kita masukkan di sini ya, guys. Nah, kita masukkan yang UDP. Kemudian ini kita diskonin aja dulu ya. Dire's middle tower looks to be disintegrating. Nah, naik lagi ya. Diskonin kita. Emang bermasalah ini Omni, naik lagi. Pakai loss-nya. Kemudian kita login. Yang ini nih pin-pinnya kanan. Waduh, yang mana tadi ya? Kita lihat dulu di apa. SD1 DC UDP. Oke. SD1 DC UDP. Kita coba yang ini aja dulu ya. Nah, baru kita login. Kita login username passwordnya aja. Kita lihat. Nah, ini sudah berhasil login. Kita tunggu. Kita terus aja dulu. Baru Oh, kita cek sekarang ya guys, bagaimana hasilnya. Nah, berhasil kan guys, sangat mudah. Sangat mudah memakainya. Jadi kita ada aktif periodenya selama 3 hari. Jadi FP-nya ini berlaku selama 3 hari ya. Ini dia terus juga SPR-nya tanggal 7, sekarang tanggal 4 kan, jam 10.33. Jadi tepat 3 hari. Ada juga main cara kedua, memakai FPN gratisan selama 1 minggu. Tapi kekurangannya, setelah 7 hari kita harus buat email baru guys. Banyak yang mengeluh ini. Contohnya apa yang gratisan itu yang saya dengar, FPG FPN. Kita lihat ya. Pasti trial guys, dia tidak gratis selamanya. Nah, trial kan. Nanti trial ini pasti maksa kita beli secara premium. Apas, saya coba lihat apas. Nah, apas juga ada, tapi pasti trial juga ini guys. Nah, 7 hari trial, kalian install nanti apasnya. Paling kita tidak perlu antivirus lagi. Denied. Jadi semoga video ini membantu ya guys. Komen jika kalian masih punya masalah yang lain. Saya ulang lagi caranya ya. Kita buka OpenVPN. Pilihannya kalau mau ingin 7 hari. Pilih Singapura. Kemudian cek portnya. Aku biasanya suka yang ada di sini, guys. Guys, ada yang nelpon, saya tolak dulu. Nah, lihat ini akunnya, lihat juga ini servernya belum penuh ya guys. Nah, seperti ini servernya sudah penuh. Oh, ini yang saya pakai itu kan. Banyak memang memakai ini karena saya pakai linknya langsung ke sini guys. Nah ya. Baru ini 3 hari 3 hari, yang ini 7 hari, memang yang ini 5 hari guys ya. Kalian bisa coba yang ini 5 hari nanti ya. Oke guys, semoga membantu dan selamat mencoba.